Tersangka AKM juga bersama tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AKM. Sahabat Kompas.com, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara Abdur Ghafur Masud diduga mengerahkan anak buahnya untuk menerima suap dari pihak swasta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, ada tiga orang kepercayaan Abdul, yakni PLT Sekda Kabupaten PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Hasmoro, dan Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU. Uang yang diperoleh dari kaki tangan tersebut diduga diterima oleh Abdul dan ditampung di rekening atas nama Nur Afifah Balkis. Diketahui, Nur Afifah Balkis adalah orang yang menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Balkis juga diduga menjadi tersangka yang turut ditahan dalam kasus ini. Tersangka AKM juga bersama tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AKM. Abdul dan kelima tersangka lainnya ditangkap dalam OTT di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu 12 Januari 2022. Alex mengatakan, tim KPK mengamankan uang dari penangkapan Abdul di lobi mall kawasan Jakarta Selatan. Seluruh pihak yang diamankan dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 miliar rupiah, saldo 447 juta rupiah dari rekening bank, serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Seorang tersangka bernama Ahmad Zuhdi diduga menyuap Abdul Ghafur sebanyak 1 miliar rupiah. Zuhdi merupakan pengusaha yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak 64 miliar di Kabupaten PPU.